Hai, halo semuanya. Selamat datang di program Vokasi Kini. Apa kabarnya teman-teman generasi muda di sana? Pastinya kita doakan supaya selalu sehat dan sudah siap menyambut masa depan yang terbentang di depan Anda. Karena pada episode perdana ini kita akan membahas mengenai masa depan dunia kerja. Nah, itu dia. Semoga nanti ada pencerahan. Jadi Anda nih yang di rumah bisa tahu kira-kira harus kemana setelah ini. Nah, kita akan langsung memperkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita. Telah hadir bersama kita seorang narasumber yang akan membuka pandangan kita terhadap masa depan dunia kerja untuk anak muda seperti kita ini. Oke. Sebenarnya ada tiga narasumber. Yang pertama yang sudah hadir bersama kita ada Mbak Camilla Latifa, seorang Apple iOS developer. Halo. Halo. Dan juga teman-teman ini pasti akan pengen tahu gitu ya, dari yang benar-benar paham betul mengenai pendidikan vokasi, akan bergabung bersama kita Bapak Kunjung Masehat. Beliau adalah Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Halo Pak Kunjung Masehat. Halo. Halo Mbak. Halo, dan juga bergabung juga bersama kita Bapak Wikan Sakarinto selaku Dirjen Pendidikan Vokasi Diksi Kemendikbud Republik Indonesia. Halo Mbak Sianas, apa kabar Pak Kunjung? Salam hormat para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Itulah tiga narasumber kita hari ini yang akan membahas lebih jauh mengenai masa depan dunia kerja. Mungkin saya akan mulai terlebih dahulu dari Pak Wikan nih. Pak Wikan, sebenarnya apa sih yang dituju oleh Kemendikbud melalui program Vokasi Kini? Mungkin Bapak bisa jelaskan secara garis besar. Ya, ya baik Mbak Sianas, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pemerintah ingin menyeimbangkan jumlah SDM yang sifatnya mengembangkan ilmu dan menerapkan ilmu pengetahuan. Nah, untuk yang menerapkan ilmu pengetahuan ini lebih ke vokasional, yang sifatnya praktek ya Mbak ya. Nah, tentunya di bawah pendidikan vokasi ini, nah tentunya untuk yang sifatnya vokasional ini itu ada di dalam Dijen Pendidikan Vokasi, ada Politeknik, ada Universitas, Institut dan Akademi, dan juga ada SMK, serta juga ada lembaga kursus dan pelatihan. Nah, di dalam perguruan tinggi vokasi itu ada D1, D2, D3, D4 atau sarjana terapan, atau bisa juga sampai S2 terapan hingga S3 terapan. Sehingga kalaupun nanti anak-anak SMP atau anak-anak SMA memutuskan memilih ke vokasi atau anak SMP masuk ke SMK, itu mereka akan punya pemahaman bahwa pilihlah prodi sesuai passionnya, pilihlah tempat kuliah atau tempat belajar sesuai passion. Sifatnya atau passion mereka itu apakah memikir, berpikir, atau mungkin hands on atau practical. Kalau sifatnya atau mungkin passion mereka adalah hands on, maka tentunya ke vokasi. Dan jangan khawatir, kalau masuk vokasi bisa sampai sarjana terapan, S2 terapan, atau mungkin S3 terapan. Tetapi harapannya masuk vokasi itu memang kebanyakan akan perform di dunia kerja. Baiklah, yang penting adalah benar-benar tahu gitu ya, bakat dan minat kita tuh arah mana gitu, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung ya. Oke, nanti kita akan coba tanya ke Pak Wikan lebih lanjut lagi tuh gitu. Karena kadang-kadang tuh masih banyak gitu yang di luar sana, aku tuh bakat dan minatnya tuh ke arah mana ya gitu. Apakah nanti cocok untuk memilih profesi tertentu atau bagaimana gitu. Karena kalau misalnya kita melihat trennya memang profesi tuh makin lama makin banyak bermunculan yang baru-baru juga gitu ya. Nah, makanya saya ingin langsung tanya ke Pak Kunjung. Pak, sebenarnya data yang dimiliki BNSP apakah juga menunjukkan hal yang sama gitu mengenai profesi-profesi baru yang memang terus bermunculan? Terima kasih Mbak Sanas. Memang data yang ada di kita menunjukkan memang sama yang disampaikan tadi. Memang pertumbuhannya sekarang itu kan ada yang pekerjaan yang tumbuh, ada pekerjaan yang hilang. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan baik itu pengaruh daripada industri 4.0 maupun dari COVID-19 sendiri, ini sangat berkembang, khususnya di bidang teknologi pengajaran dan pendidikan dan pelatihan. Karena selama ini, Mbak, kita nggak pernah melakukan kan face-to-face terus. Sekarang ini dengan adanya COVID-19 ini, kita kan sudah memutus rantai COVID-19 ini sehingga kita melakukan program kita dengan jarak jauh ini. Nah, tentunya pekerjaan yang tumbuh kan banyak sekali. Saya kira dengan apa itu metodologi yang dilakukan, bagaimana kita melakukan asesmen, bagaimana kita melakukan namanya melihat portofolio dan lain-lain.
Nah, ini yang kami lakukan di BNSP untuk memastikan semuanya ketika itu dilakukan namanya uji kompetensi jarak jauh. Apa yang disampaikan oleh Pak Pingkan tadi, saya sangat setuju, Pak. Memang jangan sampai anak-anak sekarang itu hanya memilih sesuatu yang tidak mereka tahu persis kira-kira gimana prospeknya. Nah, saat ini saya kira ditunjukkan banyak pekerjaan yang tumbuh, khususnya di bidang teknologi informasi, itu yang berkembang. Tetapi di samping yang lain, sebenarnya ada yang tidak hilang juga. Contoh, kalau misalnya kita melakukan teman-teman yang untuk di pariwisata, untuk menjadi chef, profesi chef itu nah, tidak bisa itu dilakukan dengan jarak jauh. Tetapi kita bisa mencontoh apa yang dilakukan teman-teman di pariwisata untuk melakukan pekerjaan ini dengan mempraktikkan apa yang disampaikan oleh Pak Wingkan tadi. Kalau kita bicara vokasi 60-40%, berarti 60-nya praktik, 40%-nya teori. Saya kira pendekatan yang dilakukan oleh Pak Wingkan yang melakukan dua jalur tadi itu, itulah yang kita lakukan di era sekarang. Saya kira pendekatan keilmuan dan pendekatan dengan terapan. Begitu Mbak Sanas. Oke, baiklah. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Gunjung. Nah, tadi juga sempat disinggung gitu ya mengenai mungkin ada yang di luar sana mungkin yang masih bingung gitu mau memilih profesi apa, tapi ada juga anggapan mungkin sulit untuk meyakinkan orang tua akan profesi-profesi baru yang memang mungkin masih asing gitu di telinga mereka gitu. Mungkin banyak yang taunya lebih banyak mengenai kedokteran atau mengenai profesi teknis gitu. Tapi bersama kita kan ada Mbak Mila nih yang adalah seorang iOS developer. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh gitu mengenai profesi seorang iOS developer itu sebenarnya apa? Oke, jadi profesi iOS developer ini saya dikhusus sebagai seorang programmer yang dikhususkan untuk membuat aplikasi untuk produk Apple. Tapi saya sendiri fokusnya di mobile application. Kerjaan sehari-hari seorang iOS developer selain tentunya membuat aplikasi dari nol, ada juga menambah-nambah fitur yang ada di aplikasi. Terusnya juga jika misalnya ada error atau apa di dalam aplikasi tersebut, si programmer iOS developer itulah yang membetulkannya. Oke, nah ini berarti berawal dari minatnya Mbak Mila sendiri meyakinkan orang tua saat itu seperti apa? Karena kan ini sebenarnya masih tidak begitu apa ya, tidak begitu familiar gitu di kuping banyak orang. Iya, saya yakinkan gini sih, soal saya kasih tahu ke orang tua saya kalau sekarang banyak orang yang udah punya smartphone gitu dan sehari-harinya orang-orang udah banyak mengandalkan aplikasi di smartphone untuk menyelesaikan permasalahan kehidupannya sehari-hari seperti transportasi, pesan makanan banget. Atau apa. Jadi kayak mereka jadi aware gitu. Oh, ternyata emang bagus juga ya apa prospeknya menjadi seorang mobile application programmer khususnya iOS developer ini gitu. Oh, oke. Okay. Tapi nggak pakai tangis-tangisan tuh ya waktu itu ya. Oh, enggak sih. Kadang-kadang kan gitu kan, ini tuh adalah suatu yang baru gitu. Yeah. Tapi buat orang tua, ah apa nih itu nggak tahu gitu. Yeah. Biasanya itu yang sulit untuk seorang anak-anak gitu ya. Yeah. Tapi saya kembali lagi pengen tahu dari Pak Wikan, sebenarnya apa sih Pak jenis pekerjaan yang berkembang saat ini gitu, karena kalau misalnya kita ngomongin dunia digital pastinya banyak sekali yang bermunculan, tapi spesifiknya tuh apa sih yang inovasi apa sih yang menarik di masa depan ini? Ada beberapa profesi yang mungkin selain tadi yang saya sampaikan seperti driver dump truck, underwater welder, ada banyak yang lain, misalnya chef atau mungkin profesi yang sebagai animator atau mungkin profesi dalam konteks konten kreator, youtuber. Adik-adik bisa bayangkan kan, saat ini perubahan ini mendrive atau mendorong munculnya profesi-profesi yang mungkin belum terbayangkan sebelumnya. Adik-adik mungkin tahu nggak, profesi apa yang saat ini sedang sangat mahal di dunia ini? Yaitu data analyze atau ahli analisa terhadap data. Itu campuran dua kompetensi adik-adik. Kebayang enggak dulu dua ini bisa tercampur? Satu komputer jelas lah. Teknik komputer atau teknik informatika itu satu. Karena kita bicara data analyzer. Tapi kompetensi apa yang dibutuhkan oleh profesi ini? Yang kedua adalah bahasa. Bahasa, seni, budaya, dan sosial. Ini digabung dengan kompetensi teknologi atau teknik informatika, komputer, itu menciptakan satu profesi baru yaitu data analyzer yang saat ini sedang mahal. Dan ini mungkin adik-adik yang harus segera pahami juga. Artinya apa? Kalau kita melihat fenomena 4.0, maka
pekerjaan yang akan hilang adalah pekerjaan yang akan tergantikan oleh otomasi. Pekerjaan yang akan muncul adalah pekerjaan yang menciptakan otomasi itu, atau pekerjaan yang memang tidak bisa tergantikan oleh otomasi, yang sifatnya sangat manusiawi seperti dokter dan sebagainya. Atau juga kita bisa melihat fenomena new normal dari pandemi ini akan menciptakan generasi baru, generasi yang mungkin tidak terlalu senang untuk berpergian, generasi dengan pola kehidupan yang mungkin berbeda. Nah, di sini harus mampu ditangkap dan mungkin sekali akan menghasilkan atau nanti menimbulkan atau memunculkan beberapa profesi-profesi baru yang mungkin belum kita bisa deteksi di saat ini. Artinya apa? Adik-adik harus terus menjadi bagian dari perubahan ini, dan mungkin adik-adik akan menjadi agen-agen perubahan itu. Baik, baik Pak Wikan. Menarik banget bahasannya gitu, karena saya pengen tahu lebih jauh lagi juga mengenai profesi-profesi yang memang terus berkembang dan yang pasti menjanjikan gitu. Karena kan kembali lagi kalau misalnya kita ngomongin profesi, pastinya kita mau cita-cita kita sampai gitu, dan itu bisa menghidupi kita di masa depan. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi, tapi usai pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Vokasi Kini, kita masih membahas mengenai masa depan kita semua nih. Saya akan kembali ingin bertanya kepada Pak Kunjung gitu ya. Tadi kita sudah membahas bahwa banyak banget profesi-profesi baru yang bermunculan, dan pastinya ini menjadi kesempatan gitu ya untuk para generasi muda untuk benar-benar bisa terjun dan menghadapi dunia kerja dengan lebih baik. Tapi saya penasaran, Pak, ada nggak sih pendidikan vokasi yang sebenarnya bisa menjembatani kebutuhan-kebutuhan dari industri dengan profesi yang tadi sudah disebutkan? Oke, ini terima kasih nih, karena bersama-sama Pak Wingkan, saya kira kita kan teman-teman di vokasi itu sama di Dikbud itu kan menangani pendidikan vokasi, tetapi ada kementerian lembaga yang menangani juga pendidikan dan pelatihan vokasi. Apa yang disampaikan Pak Wingkan memang betul, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang profesi saat ini yang dibutuhkan di masa mendatang, jadi tempatnya dirjen vokasi dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi supply daripada dunia industri. Tetapi pada saat ini saya kira kita sangat menyesuaikan, karena sangat kebutuhan industri itu sangat berbeda dengan perubahan teknologi dan lain-lain, sehingga ini kan mesti disesuaikan dengan kebutuhan di industri. Nah, Pak Wingkan CS, Pak Wingkan dengan teman-teman di pendidikan, saya kira sudah memulai itu. Beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang link-in match antara dari supply driven kepada demand driven. Bagaimana memadukan itu. Yang disebut sama Pak Wingkan adalah pernikahan antara pendidikan dan pelatihan vokasi dengan teman-teman industri. Jadi jembatannya di sana. Tetapi yang mesti diperhatikan adalah bagaimana perubahan daripada kebutuhan dunia industri ini yang sangat pokok kita perhatikan ketika kita mengembangkan namanya di hulunya, di pendidikannya, di pelatihannya, termasuk perubahan daripada bagaimana kita mengadopt standar-standar internasional atau standar-standar yang kita kembangkan sendiri dalam rangka untuk pengembangan pelatihan di masa-masa mendatang, baik itu di pendidikan formal maupun non-formal. Tadi saya dengan apa dibicarakan Pak Wingkan, saya beberapa kali saya pergi ke lapangan, misalnya ke Newmont, ke Freeport. Apa yang disampaikan Pak Wingkan itu betul. Profesi seorang driver dump truck itu, baik yang kapasitas 70 ton, 150 ton, itu banyak perempuan, Mbak. Banyak perempuan. Saya saksikan di Newmont. Newmont itu ada 10 atau 15 orang perempuan. Tetapi dengan safety yang sangat tinggi, itu yang mesti kita perhatikan. Karena masalah safety di industri mining itu sangat wajib bagi pekerja di industri mining untuk mengikuti safety di mining. Itulah kondisinya, saya kira memang apa yang disampaikan Pak Wingkan tadi, pendidikan dan pelatihan menjembatani adalah dijembatani untuk menuju ke dunia industri. Bagaimana kebutuhan teman-teman industri itu dijembatani di pendidikan dan pelatihan. Begitu, Pak. Oke, Pak Wikan, apakah ada yang mau ditambahkan gitu atau digarisbawahi dari apa yang memang Pak Kunjung tadi sudah katakan? Baik, Mbak, saya tambahkan, tadi yang pertama kan sesuai passion, yang kedua adik-adik mengetahui visi pekerjaan masa depan. Nah, poin yang lebih lanjut adalah,
ketika nanti adik-adik lulus atau generasi muda kita lulus entah dari SMK atau mungkin dari perguruan tinggi vokasi atau perguruan tinggi apapun lah, bisa aja akademik, sadarilah bahwa yang dibutuhkan oleh industri dan dunia kerja itu adalah kompetensi. Kompetensi itu adalah artinya aku bisa apa atau aku mampu apa. Jadi kalau nanti adik-adik lulus dari perguruan tinggi vokasi atau mungkin dari SMK, adik-adik harus berani bilang bahwa saya kompeten. Artinya saya mampu apa, saya bisa apa. Bukan saya sudah belajar apa. Kalau saya sudah belajar apa, itu artinya ijazah tanpa kompetensi. Oke? Ini kompetensi inilah yang dicari oleh industri dan dunia kerja. Bukan sekedar ijazah. Bukan sekedar ijazah. Untuk mencapai kompetensi ini, maka dibutuhkan sekali adik-adik tepat memilih tempat belajar. Prodi yang sesuai passion adik-adik tadi itu. Rasa suka adik-adik itu apa? Kenikmatannya apa dalam belajar itu? Ketika adik-adik memilih prodi sesuai passion dan tahu visi ke depan seperti apa, maka selama kuliah atau mungkin selama di SMK, adik-adik akan mengalami satu masa yang membahagiakan, pembelajaran yang membahagiakan, penuh semangat, dan adik-adik akan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Ketika lulus dari SMK atau dari perguruan tinggi vokasi, ini hanya sebuah satu level yang sudah adik-adik lalui. Tetapi adik-adik akan merasa lebih membutuhkan ilmu tadi, karena adik-adik sangat mencintai ilmu itu sesuai passion, dan itu akan terus belajar, 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 dan artinya apa? Semakin kompeten. Bukan berarti lulus dari perguruan tinggi atau SMK, Anda bilang, oke, saya mampu apa? Itu belum cukup, karena kompetensi itu akan terus tumbuh terus. Karena apa? Ilmu itu akan selalu berkembang, teknologi berkembang, zaman ini terus berkembang, kompetensi pun juga akan berkembang dan akan terus meningkat. Dan disinilah membutuhkan konsistensi yang dikawal oleh rasa senang dan kebahagiaan tadi, yaitu passion. Ini tambahan saya. Jadi, pilihlah tempat belajar sesuai passion untuk mencapai kompetensi, sehingga apa? Adik-adik akan survive dan akan sukses di dunia kerja karena kompetensi itu dan karena mencintai kompetensi itu. Gaji itu nomor sekian. Kalau sudah kompeten, sudah bahagia pada bidang ilmunya, maka kebahagiaannya adalah bekerja. Gaji itu mungkin bisa menjadi bonus. Baik, intinya memang bekerja sesuai dengan passion sehingga kita menikmati pekerjaan kita setiap harinya ya. Dan yang menikmati pekerjaannya setiap hari juga pastinya Mbak Mila di sini. Nah, kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang mungkin penasaran gitu dan pengen tahu mengenai profesi iOS developer itu, apa yang harus sebenarnya ditumbuhkan dulu gitu? Apa yang harus dia geluti pertamanya? Pertama, paling penting kan belajar bahasa pemrograman untuk iOS sendiri. Jadi kalau di iOS sendiri pakai Swift kan. Dan terusnya kita harus dibiasakan untuk lebih aware dengan perkembangan teknologi, itu penting banget sih. Karena mobile application itu benar-benar hampir setiap hari ada yang baru. Kalau misalnya kita terbiasa catch up dengan teknologi yang baru, itu akan memudahkan kita ketika kita menjadi iOS developer nanti. Seperti itu sih. Oke, jadi memang sebenarnya berawal dari minat terlebih dahulu dan kemudian disiplin untuk terus-menerus mencari tahu apa yang terbaru begitu ya. Oke, tapi ada nggak sih tips and trick-nya untuk benar-benar bisa nyemplung ke dalam dunia developing iOS developer ini? Pertama sih, jangan takut buat mulai. Saya ini baru mulai umur 25 tahun. Oh ya? Jadi sekarang kayak, 26, jangan-jangan baru setahun. Iya. Oh iya? Oke. Jadi cepat kayak, ya? Jadi benar-benar jangan takut buat memulai, jangan buat takut juga buat belajar hal yang baru. Okay. Gitu kan. Kayak, dan untungnya kita di era digital ini banyak banget sumber-sumber di internet untuk belajar. Terutama untuk belajar iOS developer ini. Jadi jangan takut buat coba-coba aja belajar-belajar dari misalnya dari YouTube atau dari banyak kok blog-blog gitu kan. Okay. Ya, terusnya sama mungkin bisa ikut komunitas di komunitas-komunitas iOS developer ini nanti kita bisa kenal banyak orang yang bakal ngebantu kita untuk cemplung ke situ. Oke, jadi berkumpul dengan teman-teman yang mempunyai minat yang sama begitu ya. Jadi bisa sharing dan transfer knowledge. Nah, mungkin saya akan kembali ke Pak Wikan gitu. Saya pengen tahu, Pak, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan generasi muda nih? Mungkin banyak banget kan generasi muda di luar sana yang aduh pengen jadi ini, tapi besok aduh pengen jadi YouTuber, aduh besok pengen jadi programmer gitu. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak salah untuk memilih jurusan?
salah memilih jurusan atau mungkin masuk ke prodi suram. Enggak ya. Kalau poin saya adalah tidak ada prodi suram di dunia ini. Yang bikin suram prodi itu, atau meskipun itu prodi favorit tapi bisa suram, adalah karena adik-adik tidak punya passion. Adik-adik tidak punya visi kenapa memilih prodi itu. Jadi artinya, untuk memilih prodi atau memilih tempat kuliah atau tempat belajar misalnya kayak SMK, beranilah untuk mengakui passion adik-adik. Pahamilah bakat adik-adik itu apa. Adik-adik kan bahagia melakukan apa di situ, sehingga adik-adik tidak akan salah memilih prodi. Jadi sekali lagi ya, tidak ada prodi suram di dunia ini. Yang bikin suram itu ya adik-adik yang tidak passion pada prodi itu. Atau tidak ada prodi yang otomatis favorit, yang otomatis nanti pasti sukses. Tidak. Karena kalau tidak ada passion masuk ke prodi favorit, yang kata orang favorit, itu bisa jadi suram. Jadi untuk memilih prodi, satu, banyak-banyaklah belajar, membaca, amati perubahan di dunia ini, diskusi dengan banyak orang, pahamilah profesi apa yang baru yang muncul, profesi apa yang hilang. Sekali lagi, passion. Next, orang tua selalu diajak diskusi. Jangan sampai orang tua memiliki persepsi di masa lalu, membayangkan profesi di masa lalu akan adik-adik lakukan di masa mendatang. Diskusilah dengan orang tua, karena orang tua itu juga menjadi faktor penentu, karena doa mereka sangat kuat sebenarnya. Jangan sampai orang tua tidak sepakat dengan adik-adik, memilih prodi yang tidak disepakati, kemudian doanya tidak maksimal juga. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya sesuai passion, bakat, minat, visi, orang tua juga sepakat. Iya, nggak kelar-kelar gitu ya Pak. Pokoknya berani dulu untuk mencoba, berani mencari tahu sebenarnya kita itu seperti apa. Mungkin terakhir dari Pak Kunjung juga ada yang mau ditambahkan Pak, mengenai generasi muda agar benar-benar bisa memilih profesi dan program yang tepat untuk mereka. Oke, makasih Mbak Sana. Saya kira ini penting sampai ke Pak Wingkan. Kan ada beberapa yang kita lihat bahwa kan anak-anak itu memang memilih itu hanya, ya saya ikut sana ikut sini. Itu yang paling penting ditanamkan adalah pada waktu mereka itu akan menuju kemana. Tetapi dari pengalaman teman-teman di SMK yang saya ketahui, saya beberapa kali ikut dengan teman-teman SMK yang tumbuh berkembang. Saya ambil contoh di bidang kemaritiman, Mbak. Di bidang kemaritiman itu enggak banyak SMK di bidang kemaritiman, tetapi mereka yang masuk sana kan mesti punya passion yang disampaikan oleh Pak Wikan tadi. Kalau mereka misalnya hanya ikut-ikutan itu agak susah, karena ada jiwa petualangnya, ada bagaimana misalnya kalau bekerja di laut segala macam. Nah yang kayak gini mesti dipikirkan sejak awal. Dari pengalaman teman-teman di SMK di bidang kemaritiman, itu sebenarnya yang paling penting menyadarkan orang tuanya. Karena ini sangat penting, kadang-kadang ya hanya ikut-ikutan, orang tuanya nggak tahu. Nah ini yang saya lihat dari pengalaman teman-teman di SMK kemaritiman yang saya ketahui, mereka selalu melakukan namanya promosi kepada apa sekolah-sekolahan yang akan direkrut untuk masuk di SMK, kalau dia di vokasi SMK, tetapi sekaligus mereka menyadarkan orang tuanya untuk ikut serta dalam melihat potensi apa daripada anak didik yang akan masuk ke SMK tersebut. Nah, di pengalaman itulah yang saya lihat, yang maju ya sangat maju, sehingga akhirnya mereka memang profesi di sana, dia nanti hanya akan profesional juga di bidang yang mereka geluti sesuai dengan bidang dan minatnya. Yang paling penting adalah tiga sebenarnya yang kita selalu tekankan, dia mempunyai pengetahuan, dia mempunyai keterampilan, dan dia mempunyai attitude yang bagus. Itu yang paling penting. Jadi ya ketiga-tiga ini mesti dikombinasikan. Ada namanya pengetahuan, ada keterampilan, ada namanya attitude. Sehingga nanti ketika bekerja sangat mudah untuk disiplin dan lain-lain ketika masuk ke dunia kerja. Begitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Kunjung Mas Sehat yang sudah bergabung dan juga Pak Wikan Sakarinto yang telah bergabung bersama kita dan memberikan penjelasan begitu lengkap gitu ya mengenai masa depan yang sebenarnya sangat terbuka untuk generasi muda. Dan sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Mila yang sudah berbagi mengenai profesi iOS developer. Kalau boleh saya memberikan beberapa closing statement gitu ya dari apa yang kita bicarakan. Sebenarnya jika kalian generasi muda masih bingung, pokoknya pilihlah sesuatu profesi ataupun jurusan itu yang sesuai dengan minat kalian.
Kalian juga harus jeli untuk melihat potensi diri saya ini seperti apa, kemampuan saya seperti apa, minat saya kemana gitu ya. Banyak-banyak mungkin berdiskusi dengan diri sendiri. Dan kalian juga harus disiplin untuk mencari ilmu-ilmu terkini dan perkembangan terkini mengenai ilmu yang kalian sukai. Dan juga yang paling penting nih yang dari tadi diomongin adalah jangan takut untuk mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak pernah tahu. Oke, semoga episode hari ini bisa memberikan pencerahan buat kalian yang masih sedikit bingung. Jadi profesi-profesi di luar sana sangat banyak. Pokoknya nonton terus program Vokasi Kini. Vokasi Kini yang patut untuk dijadikan pilihan profesi demi masa depan yang lebih cerah. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Vokasi Kini berikutnya. Bye-bye.